alasan. Ku sadar kebesaran-Mu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Extravaganza. Bagi yang baru masuk ke channel saya, jangan lupa simak description di bawah video ini. Ada link-link video reaction analysis vocal yang saya buat sebelum ini. Kalau suka dengan konten-konten di channel Extravaganza, jangan lupa subscribe. Okay, saya akan buatkan analysis vocal yang pertama untuk Big Stage 2023 musim kelima, untuk minggu yang kelima. Okay, saya akan buatkan analysis vocal yang pertama ini sebagai pembuka tirai analysis vocal saya. Untuk persembahan WOD, untuk persembahan WOD, WOD yang menyanyikan lagu Aisyah, Datuk Aisyah, hati membeku mengingatkan lagu Janji Manismu. Ini lagu ini memang legend lah, lagu ni penyanyi dia pun memang legend. Okay, sebelum itu saya akan pergi kepada bacakan markah yang didapat oleh WOD minggu kelima. Minggu kelima WOD dapat kedudukan di tempat yang kelima juga, ya. Di kedudukan yang kelima, nombor lima, ya. WOD. Okey, markah daripada Ajay 60, markah daripada Aina Abdul 75 dan markah daripada Datuk Ramli MS 61. So keseluruhannya markah WOD 65.33% yang meletakkan WOD di tempat yang kelima. Okey, so saya tak nak cakap berlama-lama. Saya akan teruskan analisis vokal saya untuk WOD menyanyikan lagu Janji Manismu. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, sini. Tengok. Susah, sulit. Kalau fisika, pusing. Nak pulpen jatuh, nak kena hitung kan? Janji Manismu. Ini penuh kepalsuan. Oh, mungkinkah tiada keikhlasan? Apakah ini suatu pembalasan? Ku sadar kebesaran-Mu Tuhan. Saya sangat suka dia punya opening. Saya sangat-sangat suka dia punya kenapa saya suka dia punya di depan ini. Kalau kita dengar semula kat sini. WOD punya opening ni sangat sangat bagus sebenarnya. Bagi saya lah, bagi saya, pendapat saya sangat bagus. Nanti saya bagi tahu kenapa saya suka. Jom kita dengar semula. Ini penuh kepalsuan. Oh, mungkinkah tiada keikhlasan? Apakah ini suatu pembalasan? Ku sadar kebesaran-Mu Tuhan. Saya sangat suka sebab ini adalah lagu legend, ya. Ini adalah lagu seorang legend, iaitu Datuk Aisyah. Kita tahu Datuk Aisyah ni adalah legend 80-an, di akhir 70-an, 80-an, di akhir 70-an. Dia sudah aktif dalam nyanyian, dan lagu ini Janji Manis antara lagu terbaik daripada Aisyah. Dan kenapa saya suka di depan nyanyiannya WOD ni, sebab dia nyanyikan lagu itu, dia tidak mematahkan feel lagu asal. Dia tidak mematahkan, dia tidak merosakkan feel lagu asal. Dan satu, opening tu. Yang kedua, catatan saya untuk di awal nyanyian itu, dia nyanyikan lagu itu, dia punya feel itu sederhana. Sederhana tetapi meresap. Oh, dunia ini penuh kepalsuan. Dia memberikan feel yang sederhana, rasa dan meresap. Dekat situ tidak ada berlebihan. Yang mana dia punya dinamik daripada depan nyanyian itu, dia punya piano itu, rasa dia punya soft dari segi vokal, soft dari segi feel itu. So opening itu dia sangat-sangat sederhana, dia sangat-sangat
bagi saya dan saya tak ada bermasalah sangat dengan dia punya frekuensi asas pitch note-note lagu itu kena Oh dunia ini penuh kepalsuan. Dia bagi just bagi straight tone dekat situ Dia bagi straight tone. Kalau kita dengar sekali, dia punya nangkap, dia punya feel tu sangat nangkap. Sebab ini adalah lagu golden memory. Bila disebut lagu golden memory, lagu-lagu lama ni, kita tak boleh matikan dia punya feel daripada awal tu. Dengar. Oh dunia ini penuh kepalsuan. Oh mungkinkah tiada keikhlasan. Apakah ini suatu pembalasan. Ku sadar kebesaranmu Tuhan. Kan dia punya line lagu asal tu kita dapat dengar sebiji-sebiji. Kita dapat dengar sebiji-sebiji. Kita dapat rasa oh ini adalah lagu janji manismu. Dia tidak merubah banyak di depan tu, which is bagus, sangat-sangat bagus. Okay, kita terus kepada next pula. Hati membeku mengingatkan kata janji manismu. Suci darimu, oh kejamnya, kejamnya. Dekat situ, ini sebenarnya kalau saya pendapat saya dia bukan nanti kita dengar di part ini. Mengingatkan kata janji manismu. Dia kedengaran macam tak fit dia punya apa penama ni, dia punya arah vowel tu mu. Ini kalau yang fit dia bagi arah itu direct to direction, tapi kat sini dia macam kurang. Tapi bagi saya untuk permasalahan ini saya tak nampak cacat-cacat sangat bagi saya. Sebab apa? Awak Ude ini adalah orang Indonesia dan kita tahu bahawa orang Indonesia dia sometimes dia ada nyanyi macam tu. Ya, kedengaran dia punya direction dia macam tu. Bagi saya is natural benda tu. Sayang suci darimu. Mu. Cuma dia tak fit, dia punya direction tu tak berapa orang kata tak berapa fit ni macam mana? Tak berapa bulat. Kalau dibuat macam tu dia terus jadi sedap. Tapi mu dia macam tak fit, dia macam kalau dia pergi tu dia pergi terus, dia punya flying note itu nada gantung tu kalau dia tembak terus cantik kat situ. Tapi bagi saya tidak bukan satu permasalahan besar sangat lah. Tidak bertulang ucapan cinta menghiris kalbu. Sini dia punya ring ni bagus. Ucapan situ dia punya ring tu bagus Dia punya ring tu. Kejamnya tidak bertulang ucapan cinta. Di situ dia tidak ada cheating note. Which is ini note ini I suka. Sometimes ucapan. Kadang-kadang kalau orang nak curi note itu ucapan. Dia sauk, dia scoop. Which is kalau ucapan dia macam mencuri note sikit. Tapi dekat sini ucapan dia terus tembak macam tu. Bagus. Bukan pergi
hati terkubur lagi. Dia punya apa penama ni? Cara dia naik tu glissando dia tu agak quite smooth jugalah. Dan di sini actually dia sudah mau improvise kat sini, tapi improvise ni sedap juga. Hati membeku. Hati membeku. Bila dia buat kind of improvise dekat situ, terus auto pikiran saya auto tergambar Aina Abdul. Dia suka buat improvise lagu-lagu, dia suka buat improvise note macam ni, note macam ni susah note tu sebenarnya. Sudah tidak bertulang ucapan cinta. Iris kabur di situ. Okay lah. Pendapat saya secara secara penilaian saya lah. Memang ada dia punya nyanyian dekat, ada kedengaran macam sedikit kekurangan berbanding dengan nyanyian-nyanyian yang sebelum ini. Tetapi untuk dapat markah 60 lebih tu quite of saya rasa tidak lah kot kan. Kalau dari segi penilaian saya, kalau kita tengok markah Ajai kat sini is 60, lepas tu Ramli MS 61, kalau saya boleh bagi dia still lah dalam 80 markah lah. Kalau macam saya is okay lah, sebab dia nyanyikan lagu Janji Manismu ini tidak kita rasa bahawa ini dia meniru Aisyah, tidak eh, dia tu cuba improvise kan. Dan memang ada beberapa note dia yang tak, direction dia yang kurang fit, yang kurang tak berapa energy dia, macam kurang macam tu ya. Tapi bagi saya okey lah, kalau macam saya, penilaian saya is still okey lah. Tak 80 markah lah kalau saya, penilaian saya. Okey, itu sajalah analisis vokal saya untuk WOD untuk minggu yang kelima, musim yang kelima, Big Stage musim yang kelima 2023. Okey, so insyaAllah kita jumpa di lain masa lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.